balik lagi di Jalan Raya. Ini nih, ya, yang namanya tua-tua keladi. Makin tue, makin jadi. Bukannya inget umur, inget sama Tuhan. Malah dia ngaco, ngaku-ngaku, punya ilmu kebatinan. Malah seorang kakek memperkosa anak di bawah umur. Dan akhirnya nih, ya, si dukun cabul tersebut alias dukun palsu diringkus tuh oleh tim kuda sergap dari Polsek Laihari, Kalimantan Selatan. Pokoknya sikat terus nih dukun yang kayak gini, merusak generasi bangsa. Ini dia liputan. Kita taruh ini rumahnya ini. Ini rumahnya kan ini. Di rumah ya? Itu. Malah itu tuh rambut kopinya tuh. Tak habis pikir, kelakuan seorang pria lanjut usia asal Pelahari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kakek 61 tahun itu terendus perbuatan bejatnya. Mencabuli juga memperkosa seorang anak di bawah umur. Ini kasus pencabulan dan perjumpaan anak di umur. Jadi perbedaan keterangannya juga tepat. Sementara kan ini ada beberapa kali pertemuan atau kejadiannya ada 5 kali lah. Terus itu kejadian yang keempat sama rekan istiwa. Saya kemarin Jumat di rumah saudara Ujang. Di sini terjadi persetubuhan. Korbannya yang mau terus kejadian yang kelima juga kemarin Jumat juga tanggal 6 Juni terakhir sekitar rata jam 20 lebih lah sama di Mujang ini juga terjadi persetubuhan. Kanit Reskrim Polsek Pelaihari, Aibtu Agus, memimpin perburuan. Pelaku diketahui tinggal di sekitar perkebunan sawit. Informasi dari tim intai, si kakek tengah berada di suatu lokasi. Bak pucuk dicinta, ulam pun tiba. Polisi lakukan pengepungan di lokasi yang jadi persembunyian tersangka. Yang tak disangka-sangka, pelaku ternyata adalah sosok yang dihormati di kampung. Dikenal sebagai sosok sesepuh, punya kemampuan menerawang, serta bisa mengobati penyakit dengan ilmu kebatinan. Warga kampung kerap percaya padanya. Namun saat diinterogasi di perjalanan, pelaku entah antara berbohong atau masa bodoh. Ia tak merasa salah atas kelakuan bejatnya. Ben, siapa namanya, Pak? Jatim. Iya. Umur berapa? 61. 61? Iya. Rumah di? Di pasar PTP sini? Iya. Itu rumah bujur, Ben? Iya. Tahu, Ben, kenapa di bawah kami? Tahu. Belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Ya sudah, nanti kita kita jelaskan di kantor ya, Pak, ya? Iya.
Pencabulan bermula saat orang tua korban meminta bantuan pelaku menerawang dengan kemampuan gaibnya kenapa warungnya kerap sepi. Pelaku lalu meminta anak korban diobati, berdalih buang sial, anak korban malah jadi tumbal. Dalam pengakuannya juga, pelaku sebut 5 kali mencabuli korban yang berjumlah 3 orang, seluruhnya bersaudara, satu diantaranya hingga disetubuhi. Mirisnya, seluruh korban adalah anak di bawah umur dan diancam oleh pelaku. Sudah tahu kesalahannya, Ray. Kejujuran sampean aja, sampean apa, sampean yang sampean lakukan apa, ini sampean cerita. Inya, Pak, ini, Pak. Inya di mana? Kan tangan urus. Kemana? Kan tentunya. Selain itu, sampean lah. Habis itu, Inya kan sampean begini pulang. Apa itu? Maksudnya? Iya, itu. Setelah itu? Jadi, urus itu kan, Ray. Setelah itu? Setelah itu, lu bisa kalibaan lagi. Kemalam Pian masuk ke kemalam dia, Bang, ada nggak? Ada. Yang benar. Intinya Pian main enggak? Kayak berhubungan badan sama dia ya. Iya, karena dia inya malah ngegodanya, Pak. Ya, sampai digodanya lalu berhubungan badan dia lah, sampai berapa kali berhubungan badan. Satu kali aja, Pak. Satu kali menurut Pian lah. Pertemuan pertama maksudnya tanggal berapa? Jam berapa? Habis maghrib. Pertemuan kedua? Habis maghrib juga. Kamis malam Jumat juga. Kok gak sama? Gitu Pak, gitu nih. Gitu nih, sampai saya kadang-kadang. Gitu ya, saya sebagai barang bukti pakaian para korban saat kejadian diperiksa. Sementara si kakek cabul dan dukun palsu siap-siap dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kami ada mengamankan terduga pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur, inisial JTM. Sementara pelaku kami kenakan pasal 81 ayat 1, subpasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17, tahun 2016 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.